Kepergian Eko Pristiawan meninggalkan duka yang mendalam di mata keluarga hingga sahabat-sahabatnya. Di tengah perjuangan melawan penyakitnya, Bapak UMKM Kaltara itu sempat menitipkan pesan agar dapat dimandikan dan disolati sesuai agama Islam Selasa 27 Juli, hari dimakamkan. Sejumlah kerabat hingga sahabatnya menggelar upacara pelepasan. Sahabat Eko Pristiawan Juliansyah mengatakan bahwa selama hidupnya Eko dikenal dermawan dan sangat peduli dengan kaum duafa, terutama anak yatim dan piatu. Selama mengenal Eko, Juliansyah rutin menawarkan bantuan duafa kepada anak yatim yang merupakan program Basnas. Tak hanya berhubungan dalam kegiatan Basnas, namun Juliansyah dan Eko rutin berkomunikasi dalam kepengurusan Masjid Baitul Izzah. Setiap ada program kemakmuran masjid, Eko selalu tampil lebih dulu, meluangkan tenaga, pikiran hingga materi. Meski dalam keadaan terbatas akibat penyakitnya selama 1 tahun belakangan, Eko tetap semangat dan gigih untuk melakukan terapi, yakni dengan mengkonsumsi makanan herbal dan perawatan tradisional seperti bekam. Saat dinyatakan positif COVID-19, Eko sempat melakukan isolasi mandiri di rumah. Namun dalam perjalanannya, Eko mendadak mengalami sesak napas dikarenakan adanya komorbid yang diderita Eko seperti hipertensi. Sehingga Eko akhirnya dilarikan ke rumah sakit daerah Tarakan untuk mendapat perawatan. Selama berada di RSUD Tarakan, Juliansyah rutin berkomunikasi dengan Eko. Saat dalam keadaan kritis, Eko sempat melakukan video call dengan Juliansyah. Akhirnya, Eko pun sempat nyatakan membaik oleh salah satu perawat yang merupakan rekan Juliansyah. Namun beberapa hari kemudian, Eko mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Juliansyah yang isinya tentang permintaan agar Juliansyah berkenan untuk memandikan dan menyalati jenazah Eko jika ia meninggal dunia. Namun Juliansyah membalas bahwa ia dan seluruh rekan-rekan Eko mendukung kesembuhan Eko. Dan pada Senin 26 Juli, Juliansyah menerima kabar bahwa kondisi Eko kritis. Tak lama kemudian, ia akan meninggal dunia. Jadi Bapak Eko Pristiawan ini sosok yang sangat dermawan ya. Jadi beliau ini sangat peduli sekali dengan kaum duafa, terutama anak yatim dan piatu. Jadi hampir 1 tahun, 2 tahun saya mengenal beliau, ya ikut-ikut saya tawarkan program-program di Basnas itu, bantuan untuk duafa, kemudian untuk anak-anak yatim, itu beliau tidak pernah menolak. Beliau pada saat kritis itu sempat memvideo call saya. Lalu saya share itu ke beberapa pengurus, termasuk Ketua MUI Kaltara, Pak Jainuddin Dalila, lalu ada pengurus MUI juga, Pak Ustadz Intan Sumantri. Kami memberikan semangat, support kepada beliau untuk tetap semangat, Pak. Sangat-sangat kehilangan kali. Coba lihat teman-teman yang ada di sini, termasuk di media sosial, sampai tadi pagi, hari ini tidak ada yang berhenti mendoakan beliau. Itu nyata beliau orang baik. Orang yang baik gitu. Beliau meninggalkan kenangan yang banyak sekali gitu. Yedi Dapakondo melaporkan.